Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Orang-orang yang beriman dan mereka hijrah, pindah meninggalkan rumah dan kampung halamannya, bergabung bersama Rasulullah di Madinah, wajahadu fisabilillah, dan berjuang membela agama Allah di jalan Allah dengan dirinya dan harta mereka sendiri. A'zamu darajatan indallah, derajat mereka paling agung dibandingkan orang beriman yang tidak berjihad. Di sisi Allah derajat mereka paling agung, beriman, hijrah, berjuang. Zalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang agung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan Allah memberi pahala jihad kepada kita. Amin. Saya bacakan satu hadis dari Muntakhab Hadis, hadis 111. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu anaknya paman Rasul. Jangan terlalu kuat. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu paman Rasulullah, kira-kira lebih tua 3 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebaya dengan Nabi adalah adiknya Sayyidina Abbas dengan istri yang lain, orang Madinah, namanya anaknya namanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, itu sebaya dengan Rasulullah. Lahirnya pun hampir-hampir sama. Yang menyusukannya pun sama, Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Nah, Abbas radhiyallahu anhu punya anak namanya Abdullah bin Abbas dengan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini sering ikut Rasulullah sholat, Rasulullah kemana-mana diikuti, sehingga beliau ini ahli tafsir Quran di zaman sahabat Rasulullah SAW. Pernah didoakan Nabi, Allahumma alimhu bitakwil wa tafsir, ajarkan anak ini, kata Nabi Abdullah bin Abbas, ilmu tafsir dan ilmu takwil. Jadi memang luar biasa alimnya, dan beliau menulis satu tafsir yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati tafsirnya, Tafsirul Miqbas nama bukunya. Qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari aku berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang selalu ngikut-ngikutin Rasul, walaupun masih kecil tapi kemana-mana Rasulullah ikut. Rasulullah sedang sholat tahajud, dia ikut juga. Sofnya di sebelah kiri, dijewer kupingnya sama Nabi, dipindahkan ke sebelah kanan. Itu hadis
membolehkan bergerak imam tapi jangan banyak-banyak. Sekali aja pegang kupingnya, pindahkan ke kanan gitu. Faqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, wahai anak." Nah, jadi memang si anak-anak lah dipanggil gulam. Kalau di sini di Betawi dipanggil entong nih, entong gitu ya. Kalau orang Batak ucok gitu. Kalau orang Minang uyung. Kalau orang Aceh agam. Kalau orang Jawa tole gitu ya. Jadi setiap negeri ada. Kalau Arab apa? Ya gulam. Wahai anak. Tapi bukan anak kandung. Ini wa'alimuka kalimatin. Aku bakal mengajarkan kepadamu, atau aku akan mengajarkan kepadamu, wahai anak, kalimatin, beberapa kalimat. Tapi orang dulu diajarin sampai mati inget ya. Kita berapa coba kalimat apa yang diajarkan bapak kita coba? Ingat enggak? Kalau saya ingat kalimat yang selalu bapak saya ajarkan sama saya. Setiap makan malam sama-sama itu ucap jangan mencuri. Mencuri itu perbuatan manusia paling pengecut. Jangan mencuri. Setiap malam itu, setiap hari itu. Sampai setelah saya SMP, enggak salah saya jawab. Tapi saya mau nanya satu pertanyaan ini. Apa itu? Apakah pernah kehilangan duit di rumah ini? Maksudmu apa? Ya, itu nasihatnya jangan mencuri. Jangan mencuri itu dari saya kecil. Sampai saya tumbuh kumis. Kata bapak saya, maksudnya supaya kau jangan jadi pencuri. Ah ya cukuplah sekali, dua kali, tiga kali. Sampai mati pun akan ku bilang sama kau, jangan kau jadi pencuri. Kau pikir pencuri itu pencuri ayam. Nanti kau tamat kuliah, kerja jadi pegawai negeri, kau mencuri juga. Sekarang baru saya rasakan. Alhamdulillah saya sudah pensiun pegawai negeri. Seingat saya belum pernah saya mencuri. Walaupun kalau mau bisa. Nanti kalau mati saya akan jumpa bapak saya bilang, saya tidak pernah mencuri. Bapak-bapak ingat-ingatlah apa yang dinasihatkan orang tua dulu. Ingat enggak? Kalau saya itulah, jangan mencuri. Kalau ibu saya, janganlah berhenti mengaji. Mengajilah terus sampai mati. Pesan. Jadi Nabi ini pesan juga kepada keponakan beliau yang tercinta Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ihfazillaha yahfazuka. Kalau kau menjaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungannya denganmu. Kalau kau jaga perintah-perintah Allah, maka Allah akan menjaga kehidupanmu. Padahal kalimatnya ini arti letter leg-nya, arti tekstualnya, kalau kau jaga Allah, Allah jaga kau. Apa kita bisa menjaga Allah? Apa kita lebih hebat dari Allah? Jangan begitu. Nanti dibilang Buya Yahya Yahudi tersinggung. Ini ihfazillah. Jika kamu menjaga agama Allah, Allah menjagamu. Kalau kau menjaga perintah-perintah Allah, sholat, puasa, zakat, umroh, naik haji, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, kamu jaga seumur hidupmu, maka Allah akan menjaga kehidupanmu, dunia dalam kubur, akhirat, ya Allah. Ada satu ungkapan yang manis dari para ulama kita. Jika kau korbankan diri dan hartamu untuk mematuhi perintah-perintah Allah, sakit-sakit pun sholat, sakit-sakit pun ngaji,
miskin-miskin bersedekah juga, kaya-kaya pun tetap menjaga sholat juga. Kalau kamu jaga semua aturan Allah itu kau kerjakan, nanti di akhirat semua permintaanmu akan dipenuhi oleh Allah SWT. Asalkan perintah Allah kita kerjakan, semuanya kita jaga. Kau jaga perintah-perintahku, kata Allah, di akhirat semua maumu akan kupenuhi. Wah, itu hebatnya. Kita mau masuk surga, oke, disediakan untuk orang-orang yang mentaati aturan Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, dia telah sukses. Faqad faza fawzan 'azima. Telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Apakah itu sukses di akhirat? Wa may yudkhilil jannata faqad faz. Siapa di akhirat dimasukkan ke surga, dia telah sukses. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang diselamatkan Allah di akhirat dari neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Dan dia dimasukkan ke surga, dia telah sukses. Di sana minta apa aja diberi. Saya minta istri, ya Allah, karena istri saya enggak masuk surga ini. Diberi. Dan istri kita itu yang sesuai kesolehannya dengan kita. Seperti Rasulullah SAW. Enggak ada lebih soleh dari Rasulullah. Setuju? Setuju. Rasulullah itu surganya paling tinggi, maqamam mahmuda. Ada dua perempuan yang mentaati Allah waktu hidup di dunia, yang tidak punya suami. Satu Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Disuruh hamil tanpa suami, mau aja. Coba. Yang kedua adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun. Disuruh murtad dari Islam, nyembah Fir'aun, dicungkil matanya, gak mau. Dicungkil matanya, siram air garam, gak mau. Akhirnya dibunuh dia, diikat di tiang, dibunuh, mati. Mau aja, gak apa-apa. Asal jangan murtad dari Islam. Pokoknya apa yang Allah perintah, dia jalankan. Di akhirat, dua wanita solehah ini gak punya suami. Mana? Nabi Isa, ibunya Siti Maryam gak punya suami. Siti Asiyah suaminya kekal dalam neraka Fir'aun selama-lamanya. Terus siapa yang layak kawin sama Siti Maryam? Coba. Enggak mungkin adik ini itu. Mungkin kalian semua, mungkin. Kira-kira seimbang enggak kawin sama Siti Maryam? Enggak, ngaku ya, ngaku. Kalau saya ditanya, kamu kira-kira di akhirat kawin dengan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa? Saya bilang jauh. Bilang jauhnya begitu. Siapa yang layak kawin dengan Siti Maryam dan Asiyah? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti istri Nabi di akhirat tambah dua lagi. Siti Maryam dengan Siti Asiyah. Kenapa? Karena Siti Maryam doa. Siti Asiyah doa, ya Allah, penduduk surga enggak punya suami, sedih lah. Di dunia aja enggak punya suami, sedih. Janda itu tiap hari dibuli saja itu. Pergi pagi salah, pergi siang salah, pergi malam apalagi, apalagi pulang pagi. Nah, di akhirat nanti beliau-beliau ini doa, ya Allah, berilah kami suami. Suami kami masuk neraka, kata Siti Asiyah. Saya enggak punya suami, punya anak tapi enggak punya suami. Maka Allah nikahkanlah Siti Asiyah dengan Siti Maryam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta apa aja di sana diberi. Ada satu orang ahli surga doa, ya Allah, selama di dunia aku enggak berani poligami, ya Allah. Takut dicakar istri. Sekarang sudah sampai surga, saya minta bidadari. Untuk orang yang paling miskin aja di surga itu bidadarinya 4.900. Itu yang paling miskin. Kalau yang kaya berapa juta ya? Apa bisa melayani bidadari jutaan? Bisa. Karena begitu masuk pintu surga dikasih jamu. Ada jamu dalam botol, tutupnya masih disegel, segelnya minyak kasturi.
ditulis di Quran kok. Khitamuhu misk, segelnya botol jamu itu dari misik, minyak kasturi. Faliyatana fasil mutana fisun, kasih. Kamu bakal punya bidadari jutaan, istrimu ada di situ lagi nunggu. Ayo minum, minum, gluk 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 gluk, udah sampai surga aman. Mau berapa juta pun oke. Jadi kalah kuku bima TL itu. Gak laku itu, apa itu? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Aduh, hebatnya bahasa Nabi ini. Kalau kau jaga aturan-aturan Allah, kau jaga agama Allah, maka dimanapun kau berada, kau akan mendapati Allah bersama denganmu. Oh, kalau begitu gak usah takut. Takut lapar? Ah, gak usah. Kalau kita menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga yang mungkar-mungkar kita gak buat, fahsyah-fahsyah kita gak buat, kalau terlanjur buat kita tobat, mati-matian kita mengamalkan agama. Di sini tajidhu tujahak, kamu akan dapatkan Allah berada di depanmu. Oh, kira-kira coba. Banyak hadis-hadis senada dengan ini ya. Banyak hadis-hadis senada dengan ini. Ini hadis Tirmidzi aja, hadis Tirmidzi yang lain bunyinya. Kira-kira begini. Senantiasalah seorang hamba mendekati Allah dengan amalan-amalan yang sunat. Karena yang wajib kan enggak bisa ditawar-tawar kan? Yang sunat-sunat banyak, dia zikir banyak, puasa banyak, sholat sunat banyak, sedekah banyak, baca Quran banyak, mendekati Allah dengan yang sunat-sunat banyak dia dekati. Sampai satu hari Allah ridho kepadanya, dan kalau dia melihat dengan mata Allah. Kalau dia memegang dengan tangan Allah. Jadi kalau dia memegang dengan tangannya, Allah ikut memegang. Kalau dia bicara dengan mulutnya, Allah ikut bicara. Artinya apa? Ada kekuatan Allah yang menjaga setiap amalnya. Maka enggak usah heran ada orang yang kalau di Indonesia disebut wali Allah lah. Tiba-tiba dia mau ngajar banjir, jembatannya anyut. Dia lihat, waduh, enggak ada jembatan. Murid di sebelah sana udah nunggu rame-rame. Ya, dia jalan aja bismillahirrahmanirrahim. Jalan aja dia di atas air sungai itu, kicilik 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 sampai dia seberang kampung ngajar. Kenapa? Karena dia menjaga Allah, dia ke sana mau ngajar, bukan mau main-main, bukan mau berbuat maksiat. Maka tajidhu tujahaka. Kau akan dapati di depan jalanmu itu ada Allah. Wah, jalan. Sampai di kampung sana, Pak Ustadz, ini jalanan di mana-mana banjir. Kami dengar kali banjir besar, jembatannya anyut dibuat sama banjir. Oh iya, iya, enggak apa-apa, kita ngaji aja. Oh, dia jalan kaki kok di atas air itu. Karena setiap kesulitannya Allah selesaikan. Ayat Qur'annya juga ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu kan mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunat sekaligus meninggalkan larangan Allah yang haram dan yang makruh. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Allah yang bikin jalan keluar itu. Jadi bahasanya itu Quran ya, bahasanya Nabi seolah-olah Allah ada di depanmu kok. Ada masalah apa? Enggak ada masalah. Ini Tengku Julkarnain ini sok suci. Baca-baca dia. Saya kan baca saja. Apakah saya sudah sampai situ? Belum. Terus kok berani-berani baca? Ya disuruh Nabi baca saja, nanti kita sama-sama. Untung-untung dari yang hadir ini ada yang dapat, paham? Enggak mesti saya yang bisa begini. Mungkin bapak sana, bapak sini yang satu hari ketika terjadi kesulitan hidup, Allah selesaikan. Saya enggak ada kesulitan hidup. Wong saya kepingin makan keripik singkong aja di Amerika, datang orang ngantar keripik singkong. Dari mana ini saya bilang? Dari Meksiko. Waduh,
Ayo, pernah makan keripik singkong di Amerika? Kepingin aja. Saya Allah, saya waktu itu puasa 20 jam. Saya bilang, ya Allah, saya teringat ibu saya. Biasanya kalau bulan puasa dulu kecil-kecil, ibu saya bikinkan keripik singkong itu satu kaleng roti kongkuan. Diletakkan di bawah tempat tidur saya itu. Karena saya enggak tidur malam, pulang terawih aja, pulang tadarus sudah jam 1, jam 2. Nah, saya duduk-duduk nunggu ibu saya masak sahur, sambil baca Quran saya di tempat tidur saya. Makanan saya itu keripik singkong itu. Tarik dari bawah tempat tidur, letakkan di piring, makan. Habis sepiring, ambil lagi. Saya enggak makan nasinya nanti waktu sahur itu. Jadi saya teringat waktu di Amerika, di Texas. Ya Allah, enaknya lah. Kalau setelah buka puasa nanti ada keripik singkong. Karena rindu sama ibu aja. Benar habis maghrib ada orang datang. Oh maaf Pak Ustaz. Padahal ada yang bawa ikan tuna, ada yang bawa ikan yang merah itu apa itu? Ikan yang mahal itu. Salmon. Waduh hebat-hebat. Tiba-tiba ada yang bawa satu plastik. Mudah-mudahan Pak Kiai mau, mana tahu ingat kampung katanya. Dalam hati saya, ini mesti sambal singkong. Bener-bener diletak di atas piring ini. Loh, kamu dari mana dapat singkong di sini? Wah, kebetulan ketemu orang Meksiko. Jual singkong. Saya beli. Dalam hati saya, mudah-mudahan Pak Kiai kepingin makan keripik singkong biar saya buatkan. Bener, memang iya. Memang iya. Kamu belinya kapan? Ya tadi, 2 jam sebelum buka. Memang pas saya kepingin lah itu. Dia turun dari mobil beli singkong. Subhanallah. Jadi kalau kita, tiap-tiap orang tentu pengalamannya beda-beda, ya enggak? Kalau dalam bahasa Melayunya, pucuk dicinta, ulam tiba. Lagi bikin makanan. Saya ingat bapak saya waktu berjuang di perbatasan Aceh Tenggara. Dekat kota Cani, perbatasan dengan Tanah Karo, tempat perjuangannya itu Mardingding. Jadi ada Lauk Pakam, Mardingding. Makanya di situ ada beberapa masjid, karena pejuang-pejuang RI di situ. Pemimpinnya bapaknya Gubernur Sumatera Utara, Tengku Nurdin, itu sepupu saya. Bapak saya manggil Tengku Nurdin itu anak. Jadi Gubernur Sumatera Utara itu Tengku Nurdin dengan Tengku RI itu keponakan saya itu. Kalau tutur lah tutur. Kata bapak saya ditembaklah rusa sebesar sapi. Ya Allah, rusa sebesar sapi banyak. Orang hutan. Tembak, dong, dapat rusa sebesar sapi. Langsung ambil kelapa, digulai. Waduh, makan gulai rusa. Pakai daun singkong, Masya Allah, udah seneng. Giliran mau makan, gak ada nasi. Nasi gak ada. Siapa yang menanam padi waktu itu? Siapa orang perang kok? Wah, gak bisa makan. Gulai rusanya mana enak. Tiba-tiba datang orang bawa singkong. Wah, singkong direbus, makan pakai gulai rusa. Ada aja lah cara Allah. Mau menyelamatkan para pejuang kita. Itu namanya pucuk dicinta ulam yang cipa. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta kepada Allah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jangan minta sama yang lain, rugi. Minta sama dukun. Pak dukun, tolonglah Pak dukun, saya supaya lulus jadi anggota DPR RI. Anak dukun itu aja 7 nganggur semua. Minta tolong kok sama dukun. Jangan kau minta tolong kepada manusia, kau akan kecewa. Mintalah tolong kepada Tuhan yang manusia, Malikin Nas. Kalau kau minta sama Malikin Nas, rajanya manusia, Malikin Nas, kamu tidak akan kecewa. Maka kata Allah, kata Rasulullah, fas'ali, apabila kamu meminta ya, idza sa'alta, jika kamu meminta, fas'alillah. Mintalah sama Allah, jangan sama yang lain. Wa idza sta'anta, kalau kamu minta perlindungan,
Fasta'in billahi, maka mintalah pertolongan itu dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Jangan pergi ke gua-gua, miskin seumur hidup, kecewa, masuk hutan jadi babi ngepet. Aduh, kita ini miskin-miskinnya kita masih bisa makan, masih bisa hidup, berarti kita bagus, betul nggak? Kalau memang udah habis rezeki kita, kan kita mati kelaparan. Toh sama lapar-laparnya kita masih makan. Guru Krismon tahun 98 sempat makan rumput nggak? Berarti kan ada rezeki Allah sediakan. Yang paling parah hidup di Indonesia kan zaman Jepang. Hah? Ada beras diambil, ada singkong diambil, ada baju diambil. Kita pakai baju dari karung, makan batang pepaya, batang pisang, diiris-iris, dijemur, dimakan. Hidup juga, betul gak? Jadi kenapa kita kecewa? Kalau minta, mintalah sama Allah. Kalau minta tolong, minta tolonglah sama Allah saja. Dan Allah akan menolong orang-orang yang meminta kepadanya. Kawan saya itu minta-minta akhirnya mati pak, gak dapat apa-apa. Berarti rezekinya memang sudah habis. Ditetapkan Allah rezekinya habis, matilah dia. Wa'lam, ketahuilah olehmu wahai anak. Annal ummata lawi jtama'at ana an yanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Seandainya manusia bersepakat, manusia-manusia ini ada satu umat yang berkelompok untuk membuat sesuatu kepadamu agar kamu mendapat manfaat. Mereka tidak bisa memberi manfaat apa-apa kecuali yang telah ditetapkan Allah untuk kau terima. Sama aja seandainya seluruh dunia mau mencelakakan kita, kebalikan dari ucapan Rasul itu. Manusia sudah bersepakat mau mencelakakan kita. Kalau Allah bilang enggak celaka, enggak celaka juga. Rasulullah dikepung. Setiap suku mengirimkan anak muda satu, setiap suku ngirim anak muda satu. Ke rumah Nabi malam itu kepung, nanti dobrak pintunya cincang-cincang. Kalau Nabi sudah mati dicincang-cincang, katanya nanti Bani Hashim mau balas dendam, enggak berani karena yang mencincangnya semua suku, ngirim wakil-wakil satu-satu. Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di atas tempat tidur beliau. Ali, kamu tidur tempat tidur saya, pakai selimut saya. Orang-orang kafir Quraisy ngintip, oh masih tidur, tenang, tunggu malam. Ngintip, oh masih tidur. Padahal Rasulullah tidak di situ. Kemudian Rasulullah keluar, ambil pasir, disiramkan pasir keluar pintu, Nabi buka pintu, ser, Nabi baca doa. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Allah jadikan antara aku dengan orang-orang kafir itu ada dinding. Antara mereka dengan aku itu ada dinding sehingga mereka enggak bisa lihat Nabi keluar. Bayangin kalau Allah mau apa susah. Ketika pintu itu didobrak, dilihat ternyata yang di dalam selimut Sayyidina Ali. Rasulullah sudah pergi dengan Sayyidina Abu Bakar naik unta terus naik ke Gunung Sur. Tidur di dalam sumur di Gunung Sur itu selama 3 hari 3 malam. Enggak bisa. Ketika di tengah jalan, Nabi kan lewat jalan selatan, muter. Enggak lewat utara, langsung lewat selatan. Jadi 2 kali hampir lebih jauh. Di tengah jalan mau dibacok sama Surakah. Surakah naik kuda tuh kencur Nabi, kaki kudanya tenggelam di pasir, Surakahnya terguling-guling, pedangnya lepas, diambil sama Nabi pedangnya. Sekarang siapa yang nolong kamu? Surakah bilang tidak ada kecuali engkau yang memaafkan dan mengampuni saya. Udah sana dikasih pedangnya. Oh, Rasulullah nggak bunuh juga, padahal orang itu mengejar Nabi, membunuh Nabi, dilepasin. Dan Surakah enggak pula membocorkan sama, aku tadi mau jumpa sama Rasulullah, mau dibunuh aku. Kejar sebentar lagi sampai. Enggak juga, karena selamat nyawanya udah dibikin Nabi selamat, dia akhirnya tunduk dengan Rasulullah SAW. Akhlak Nabi begitu baik.
Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in. Seandainya orang-orang bersatu untuk membuat satu hal yang mencelakakan kamu, membuat kamu mudarat dengan sesuatu rencana, lam yadurruka illa bi syai'in. Tidak akan kamu mendapatkan kecelakaan kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu laka, yang telah dituliskan Allah kepadamu juga. Jadi takdir. Sayyidina Ali itu dalam perang dibacok berpuluh-puluh kali sama musuh. Lecet pun enggak bisa ngelak. Tapi ketika beliau jadi khalifah, beliau berwudu mau sholat subuh, dibacok belah kepalanya. Ya memang sudah ditakdirkan Sayyidina Ali harus mati syahid. Dalam perang enggak bisa orang bacok beliau. Ngelak. Giliran lagi wudu dibelah kepalanya, dibacok. Dan beliau mati syahid karena dibunuh ketika sedang berwudu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Wajaffatil suhuf, dan tinta-tinta sudah kering. Lembaran kertas yang ditulis dengan tinta itu suhuf namanya, halaman-halaman sudah kering. Artinya apa? Takdir sudah ditetapkan Allah dan sudah kering takdir itu dituliskan di atas suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, dan tidak akan bisa ditukar takdir Allah itu kecuali dengan takdir Allah yang baru. Yang bisa menukar takdir Allah adalah Allah sendiri dengan takdir Allah yang baru. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk melakukan takdir apa yang Allah mau. Saya kira sampai di sini aja pengajian. Saya minta maaf enggak bisa lama-lama. Saya sedang sakit. Demam saya tiba-tiba ini. Pas mau kemari saya demam. Saya kemarin jatuh, kaki saya sakit sebelah kiri. Jadi udah saya coba sholat biasa. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang sakit sekali mau berdiri enggak bisa. Tadi enggak bisa, saya di kursi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pengajian kita di bulan yang akan datang. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.